Guna mengembalikan kawasan hutan konservasi yang sebelumnya dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, puluhan warga kelompok tani nipah di Tanjung Pura Kabupaten Langkat melakukan pembersihan lahan dengan mencabut kembali tanaman sawit yang dianggap tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan. Kelompok tani nipah desa Kuala Serapu, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, bergotong royong melakukan penjarangan atau pembersihan lahan dari tanaman sawit di kawasan hutan konservasi yang sebelumnya dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut warga, dari 242 hektar areal yang dikelola kemitraan kelompok tani nipah dengan unit pelayanan terpadu Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah 1 Stabat, 40 hektar diantaranya sudah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Sementara dalam SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tegas dinyatakan bahwa bila mana ada pihak yang melakukan salah satu kegiatan yang telah dilarang di areal kemitraan kelompok tani nipah dan KPH Wilayah 1 Stabat, maka yang bersangkutan akan berurusan dengan hukum. Dalam aturan ini juga ada larangan penebangan atau merusak segala jenis tanaman kayu, nipah, dan mangrove, serta dilarang memburu segala jenis hewan liar sesuai. Motivasi yang kami berikan itu adalah tetap melakukan perbaikan hutan dengan cara melakukan penjarangan, karena ini rehabilitasi ya, menghutankan lagi wilayah sawit ilegal, dan itu sudah tercantum dalam izin kulin mereka. Jadi mereka harus melakukan itu. Izin kulin yang dikeluarkan Men LHK, Kak, ya? Ya, izin kulin yang mereka yang dikeluarkan, yang diperuntukkan untuk mereka, dan mereka harus merawat hutan ini dan melakukan rehabilitasi hutan. Itu yang harus mereka kerjakan. Walaupun ada kriminalisasi di dalamnya, tapi mereka melawannya tidak dengan kriminalisasi juga. Warga berharap dengan pembersihan lahan di kawasan hutan konservasi dari tanaman sawit, tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pengerusakan hutan demi keuntungan sendiri dan merusak alam. Dari Langkat, Erwin Syaputra Nastion, iNews melaporkan.